Perusahaan sosial media asal Amerika Serikat, Twitter Incorporation, dikabarkan memerintahkan seluruh pegawainya di Singapura untuk mengemas barang-barang mereka dan mengosongkan kantor mereka. Melansir Bloomberg, Kamis 12 Januari 2022, pengumuman ini diterima para pegawai Twitter kantor pusat wilayah Asia Pasifik tersebut melalui email perusahaan. Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, kantor yang berlokasi di gedung Capita Green, Singapura tersebut harus dikosongkan sebelum pukul 17.00 waktu setempat. Para pekerja Twitter diminta bekerja dari rumah atau work from home sampai waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, pengelola gedung Capita Green mengatakan Twitter Singapura masih berstatus sebagai penyewa di gedung tersebut. Sebelum pengosongan kantor, Twitter mem-PHK sejumlah pegawai Twitter perwakilan Asia Pasifik. Mayoritas yang diberhentikan merupakan pegawai divisi Trust and Safety. Pemecatan tidak hanya dilakukan Twitter Incorporation ke pegawai yang berada di kantor pusat Twitter Asia Pasifik, namun juga terjadi di kantor Twitter yang ada di Dublin, Irlandia. Ini bukan pertama kalinya Twitter melakukan pemecatan. Sebelumnya, pemilik baru Twitter, Elon Musk, memecat CEO lama Twitter, Nate Segal, Jumat 28 Oktober 2022, sehari setelah dirinya mengakuisisi Twitter. Pertengahan November, tepatnya Senin 14 November 2022, Elon melakukan PHK massal. Setidaknya 2/3 dari 7.500 karyawan Twitter, 1.000 diantaranya mengundurkan diri usai Elon Musk memimpin perusahaan media sosial bergambar burung biru tersebut.